Gosok gigi tak pagi tadi? Mestilah gosok sebab kita kena buat gigi kita ni bersih, putih, berseri, kuat macam gigi saya. Tapi bukan gigi je tau kena bersih. Seluruh anggota badan kita pun kena bersih, termasuklah udara di sekeliling kita. Adik-adik sebelum makan basuh tangan tak? Sebelum makan, selepas makan dan selepas membuat hati sekecil dan besar. Sebab kak, tangan-tangan ni ada kuman. Banyak. Berjuta-juta kuman. Macam ni. Basuh. Tak air, tak sabun. Dah. Saya basuh tangan selepas bersin dan bermain. Terdapat 7 langkah yang perlu diikuti untuk membasuh tangan dengan betul. Yang pertama, basuh tangan dengan sabun dan air yang bersih yang mencukupi. Yang kedua, gosok tapak tangan. Yang ketiga, gosok setiap jari dan celah-celah jari. Yang keempat, gosok kuku pada tapak tangan. Yang kelima, gosok belakang tangan. Yang keenam, bilas dengan air bersih yang mencukupi dengan sempurna. Akhir sekali, keringkan tangan dengan tuala yang kering dan bersih atau dengan udara kering. Kotornya tangan awak. Awak main tanah ke tadi? Apa, saya memang suka main tanah lah. Tak baik tau macam tu. Tanah ada kuman. Ya ke? Abai, Rabi. Adam. Awak bawa apa? Ni saya bawa biskut. Nak tak? Biskut? Nak. Kasih saya satu. Ambil dah. Tunggu, Rabi. Kenapa awak tak basuh tangan awak dulu? Saya tak peduli. Saya sudah lapar. Saya nak makan juga. Tangan dia kotor . Tanah. Ada tanah kat tangan dia. Rabi. Tangan awak kotor. Tangan awak ada kuman, Rabi. Rabi, tak boleh Rabi kalau macam tu. Awak kena basuh dulu ni, bagi Rabi. Apa yang awak nak tahu? Apa yang? Sakitnya perut saya. Rabi, kenapa awak menangis? Apai, tolong saya, perut saya sakit. Awak lapar ke? Bukan, saya cirit berit, muntah-muntah. Awak sudah pergi berjumpa dengan doktor? Belum, saya tak larang nak pergi klinik. Ibu bapa saya tak ada. Kalau begitu, mari saya temankan awak. Tapi saya tak mau pergi. Kenapa pula, Rabi? Bukankah awak sakit? Saya takut doktor kasih saya injection. Takut kena injek rupanya. Apai, tolonglah. Tolonglah saya, Apai. Perut saya sakit. Mari saya temankan awak pergi klinik. Mari cepat. Tak apalah, Apai. Sekejap lagi
Baiklah perut saya ni. Tak payahlah kita pergi klinik. Eh, mana boleh. Awak mesti makan ubat. Ha, mari saya tengok. Perut awak. Betul lah. Sakitlah perut awak. Mari kita pergi. Jom, mari kita pergi. Cepat. Macam mana, Ravi? Sakit lagi perut awak. Abai! Ravi! Adam! Awak buat apa kat sini? Kami baru pulang dari klinik. Klinik? Siapa yang sakit? Saya lah, Adam. Tadi saya sakit perut dan muntah-muntah. Awak sakit apa? Tak ada apalah. Doktor kata saya mungkin terkena jangkitan kuman. Mungkin saya termakan makanan yang kotor. Saya tahu. Ini mungkin awak makan tak cuci tangan bersih-bersih ni. Betul tu, Adam. Mulai dari hari ini dan sekarang, saya akan menjaga kebersihan. Saya akan cuci saya punya tangan dulu sebelum saya makan. Kita mesti cuci tangan dengan sabun apabila keluar dari tandas. Betul. Untuk kebersihan memang betul. Hari dah petang lah. Jomlah kita pulang. Nanti ibu apa kita risau pula. Marilah pulang. Memang pentinglah menjaga kebersihan diri ni, Kak Fira. Sebab tak semua benda yang kita sentuh tu bersih. Betul tu. Tapi Kak Fira nak tanya Ezrin. Kalau Ezrin bersin, tutup mulut tak? Tutup? Tangan tu pun kita kena bersihkan juga. Ada ingat lagi tak cara untuk membasuh tangan dengan betul? Kan kita dah belajar. Kalau adik-adik tahu, baguslah. Tapi adik-adik ingat tak? Apa yang kita perlu ada sebelum basuh tangan? Betul, sabun. Apa yang kita perlu buat selepas membasuh tangan? Ya, betul. Kita perlu mengeringkan tangan kita dengan tuala. Pandai betul adik-adik kita ni kan? Tapi jangan lupa sentiasa cuci tangan. Jumpa lagi.